Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khairi. Rabbana srah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin. وحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا بسندنا المتصل إلى إمام ابن ماجه رحمه الله وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة. Bab yang diriwayatkan tentang hadis sholat sebelum Jum'at. Ini yang dipertanyakan. Ada enggak qobliyah Jum'at hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi laqad haddatsana Muhammad ibn Yahya qala haddatsana Yazid ibn Abdi Rabbi qala haddatsana Baqiyah an Mubashir ibn Ubaidin al Hajjaj ibn Arqah an Atiyah al-Ufi عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u melakukan salat min qablil jumu'ah. Kitab saya ada min, kita tahu ada min. Tak ada min. Bagusnya enggak ada min. Qoblal Jumu'ati sebelum Jum'at arba'an empat raka'at. La yafsilu fi syai'im minhumma minhunna. Tidak memisahkan ia Nabi pada satu pun darinya empat raka'at. Artinya empat raka'at satu kali salam. Empat raka'at satu kali salam. Hadis ini hanya terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sehingga ketika kita ditanya apa dalil qobliyah Jum'at, kita terpaksa ambil dalil umum. Ma bainal azanaini as-shalah. Antara dua azan, yaitu azan dan iqamah, ada sholat. Tapi dalil secara khusus qobliyah Jum'at itu susah sekali untuk ditemukan. Karena ternyata memang susah karena adanya dalam satu dari enam kitab sittah. Sahih Bukhari enggak ada, Tirmizi enggak ada, Sahih Muslim enggak ada. Hanya Imam Ibnu Majah lah yang meriwayatkan hadis qobliyah Jum'at. Babu majah fi salati ba'dal Jum'ati, bab tentang hadis yang diriwayatkan perihal salat setelah Jum'at. Qobliyah ada dan ini ba'diyah Jum'at. Hadis قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar kana ada ia Sayyidina Abdullah bin Umar idza shalla apabila beliau telah melakukan salat al-jumu'ata akan salat Jumat insarafa niscaya beliau berpaling. Berpaling itu mana pulang. Fasalla lalu beliau salat sajadatain dua rakaat fi baitihi di rumahnya. Tsumma qala kemudian beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dhalik. Ini jadi hadisnya. Ini menyebabkan hadisnya jadi marfu', karena beliau menyandarkan sesuatu yang beliau lakukan kepada Rasulullah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, yaitu ba'diyah Jum'at. Ini hadis terdapat dalam Sahih Muslim, terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi. Ini enggak diragukan lagi. Hadisnya sahih. Yang mereka pertanyakan adalah hadis qobliyah Jum'at sahih enggak? Yang hadis ba'diyah Jum'at yang sahih pun
selesai Jumat enggak ada mbak dia. Jadi hobi bertanya saja. Nah, kalau hobi bertanya saja enggak usah dilayani. Yang sahih saja enggak bisa kamu amalkan. Apalagi hadis dhaif. Kalau kami yang dhaif aja diamalkan, apalagi yang sahih. Nah, itu jawaban yang bagus tuh, yang senang bertanya dan sahih enggak sahih. Kita jelaskan sahih kan tidak ada pengamalan. Hobi bertanya. Nah, nanti kalau kita bilang dhaif, nah, kan dhaif sahih saya amalkan. Ini yang sahih ini bab dia Jumat. Kenapa selesai Jumat langsung main tancap gas saja? Oh, kami melakukan sholat Jumat di rumah sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oh ya, mohon maaf, kita salah tuduh. Ternyata kamu melakukan sunnahnya persis ba'diyah Jumatnya di rumah. Oh, kami gak mampu melakukan di rumah. Kenapa gak mampu? Karena sampai di rumah tetap belum sampai di rumah. Kenapa selesai Jumat kemana dulu? Nah, ke kedai nasi, ke gulai kambing, ke pokoknya banyak lah. Gak muka kan sampai di rumah asal. Mana ada lagi pada Jumat. Nah, kalaupun pulang langsung dari Masjid Nurul Hidayah pulang ke rumah mau bikin ba'diyah Jumat di rumah, susah juga. Nah, kalau kondisinya seseorang tidak mampu melakukan ba'diyah Jumat di rumah, maka lebih baik ba'diyahnya langsung di masjid saja. Karena suasana rumah kita bedalah dengan Nabi. Kecuali kalau kita mampu berkomitmen akan melakukan ba'diyah di rumah. Kalau mampu, lebih baik di rumah. Bahkan bukan hanya Jumat. Bukan hanya Jumat. Ba'diyah-ba'diyah sholat yang lain juga bagus di rumah. Hadis. Kemudian kala hadasana Muhammad ibn Sabbah wala ambana Sufyan an Amar an ibn Shihab bin an Salim an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jum'ah rak'atain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi yusalli mengerjakan salat ba'dal jum'ati setelah salat Jumat rak'ataini dua rakaat. Hadis. Kemudian kala hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Sa'id Salam ibnu Junadah kala hadatsana Abdullah ibnu Idris an Suhaid ibn Abi Salih an Abihi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam idza sallaitum apabila kamu mengerjakan salat ba'dal jum'ati setelah salat Jumat fasallu arba'an maka salatlah kalian 4 rakaat. Jadi qabliyah ba'diyah Jumat itu ada riwayat 2 rakaat, ada riwayat 4 rakaat. Sama dengan ba'diyah zuhur, ada riwayat 2, ada riwayat 4. Maka ulama membagi kepada berapa kepada 2 kategori, 2 ba'diyah Jumat atau ba'diyah zuhur itu hukumnya sunat muakkad. Tapi kalau mau mengenakan 4 itu lebih bagus. Tapi kalau 2 pun enggak mau lakukan, maka hukumnya makruh. Babu ma ja'a fil halqi yaumal jum'ati qabla salati. Bab yang diriwayatkan tentang halaki, hilaki bukan halqi ya. Hilaki bikin lingkaran. Yaumal jum'ati pada hari Jumat. Halqi mencukur. Ini hilak. Jamak pada halqah, alaqah. Membuat lingkaran pada hari Jumat sebelum salat dan beriktiba. Iktiba itu duduk memagut lutut. Wal imamu yakhtubu padahal imam sedang menyampaikan khutbah. Hadis. Kemudian kala hadatsana Abu Quraibin kala hadatsana Hatim bin Ismail ha faqala hadatsana Muhammad ibn Rumhid qala ambana ibnu lahiah jami'an an ibni ajlan an amr ibni syaibin an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam taha. Nah,
Amba'ana Ibnu Lahi'ah, semuanya itu daripada Imam Ibnu Ajlan, dari Sina Amar bin Su'aid, dari ayah beliau Su'aid, dari kakek beliau Abi Su'aid radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang ayyuhallaqa fil masjidi, bahwa dibuat lingkaran, bahwa buat halaqah di hari Jumat, di dalam masjid pada hari Jumat sebelum sholat. Nah, apa maksud hilakoh di sini? Ngumpul, kayak menjadi musyawarah, kayak bikin majelis zikir, kayak bikin majelis pengajian. Maka salah satu ulama berpendapat begini, makruh hukumnya bikin majelis ilmu, bikin majelis muzakarah, bikin majelis zikir yang berbentuk halaqah di dalam masjid sebelum Jumat. Bagaimana dengan jamaah gerak pagi Jumat yang musyawarah pada subuh atau taklim pagi jam 9? Hukumnya, sebagian ulama mempersempit lagi, kalau sampai meratai seluruh masjid. Jadi masjidnya kecil, tidak bikin halaqah, jadi orang terganggu. Atau ketika kita bikin halaqah, orang memang belum hadir, itu tidak ada masalah. Jadi titik temunya di sini adalah halaqah perkumpulan majelis zikir yang mengganggu konsentrasi orang-orang yang sudah hadir Jumat. Tapi kalau nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Seperti beberapa masjid di tempat lain, mereka sengaja bikin pengajian sebelum Jumat, yang semua hadir ke situ pengen meminati menghadiri pengajian tersebut. Itu nggak ada masalah. Dan waktunya bukan mepet dengan Jumat, jauh sebelumnya. Seperti yang kita buat kemarin dengan majelis tabaruk dengan masjid tua, masjid yang disamakan dari tsunami dengan kita. Nah, itu gak ada masalah. Karena kalau kita bikin majelis pun, walaupun orang sudah hadir dan sudah ramai, tempatnya kan luas, gak mengganggu, gak bikin mengganggu pada yang lain. Nah, jadi tidaklah hukum secara mutlak tidak boleh bikin halaqah sebelum sholat Jumat. Pagi apa masalahnya subuh? Suara jam 8 pagi, jam 7 pagi, taklim jam 9 pagi. Tapi jam setengah 12, orang dah sibuk-sibuk majumat, dia zikir di situ, bikin halaqah zikir atau bikin halaqah pengajian, itu memang enggak bagus. Itulah yang makruh, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis. Bila kala hadatsana Muhammad bin al-Musaffa al-Himsi kala hadatsana Baqiyya an Abdullah bin Waqid an Muhammad bin Ajlan an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhum qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-ihtiba yawm al-jumu'ah. Diriwayatkan daripada kakek beliau yaitu Abi Shu'aib radhiyallahu an, beliau mengatakan telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ihtiba, memagut lutut pada hari Jumat, yakninya ketika imam menyampaikan khutbah. Ketika imam menyampaikan khutbah, jagalah duduk dengan sopan, duduk tawaruk lebih baik, iftiras lebih afdal. Kalau enggak bisa bersila, tapi jangan seperti orang nonton main bola, bagus lutut. Nah, seperti apa itu? Baik pakai lutut, pakai jari. Kalau pakai jari justru lebih makruh lagi. Makruhnya dua kali. Sudah jari yang diselangi, aku lutut lagi.
makruh dua kali. Kalau pakai alat itu, alat ngikat pinggang, apa namanya? Habwa. Habwa itu halat ihtiba, diambil kata-kata ihtiba. Itu juga makruh. Ini dengan pengkhutbah. Itu berfoto di itu bagus di lapangan bola. Tapi kalau yang khutbah itu nggak cocok. Nah, nggak ada konsentrasi, nggak khusyuk. Asal dengan khutbah duduknya begitu. Nah, babu majaa fil adzani yaumal jumu'ah, bab tentang azan pada hari Jumat, sekalikah atau dua kali? Nah, Abu Bakar hadatsana Yusuf ibn Musa al-Qattan qala hadatsana Jarir ha wa qala hadatsana Abdullah ibn Sa'id qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar jami'an an Muhammad ibn Ishaq an Az-Zuhri an Sa'id ibn Yazid qala ma kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa mu'adhdhinun wahidun. Dirakan daripada Sayyidina Sa'id bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu belum mengatakan tidak ada makana, tidak ada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali muadzin yang satu. Satu aja muadzin Nabi pada hari Jumat. Idza kharaja adzana, apabila keluar ya Nabi, nisa azan ya muadzin. Keluar dari rumah kemudian naik ke mimbar. Sampai di mimbar ucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk baru azan. Yang kedua, idza nazala aqama, apabila Nabi sudah turun dari mimbar selesai dua khutbah, aqama dia iqama. Begitu saja. Azan ketika sudah naik mimbar, iqama setelah turun mimbar. Sina Abu Bakar dan Sina Umar juga seperti itu. Selama kurang lebih 10 tahun Nabi di Madinah, 2 tahun Sayyidina Abu Bakar, 10 tahun Sayyidina Umar bin Khattab, 22 tahun lamanya pemerintahan Islam di Madinah, azannya hanya satu kali ketika khatib sudah naik mimbar dan iqamah ketika khatib setelah turun mimbar. Falamma kana Utsmanu, maka tatkala adalah Sayyidina Utsman menjadi khalifah, wa kasuran nasu, dan ramai manusia, zadan nida al-thalitha, beliau menambah azan ketiga. Disebut azan ketiga karena azan dan iqamah dianggap dua, ditambah azan ketiga. Di mana dilakukan? Di atas rumah, karena waktu itu belum ada mic, sehingga naik di atas puncak rumah. Tempatnya di pasar. Yuqalu laha, yang disebut baginya pasar, Zawra, itu nama pasarnya. Fa idza kharaja, maka apabila beliau keluar, adzana, maka azan ia muazin. Dan apabila beliau turun, aqama, iqama ia muazin. Berarti azan yang tambah azan yang mana? Azan yang mana? Azan pertama. Letak pemandangannya bukan di masjid, tapi di kawasan pasar. Artinya azan itu gunanya untuk mengingatkan kepada masyarakat sebentar lagi waktu Jumat mau masuk. Nah, berarti azan pertama itu dilakukan sebelum masuk waktu. Pada hari ini kadang-kala sebahagian masyarakat kita, mereka mengamalkan azan dua kali, tapi tidak sesuai dengan tuntutan yang diinginkan. Azan dia 3 menit sebelum masuk waktu. Setelah selesai azan, masuk di pertengahan azan, masuk waktu zuhur. Selesai azan, orang-orang melakukan qobliyah Jumat 2 rakaat. Lepas itu khatib naik mimbar, lalu azan lagi. Azan yang kedua ini enggak pakai mic lagi, hanya azan begitu saja.
Kalau hanya itu tujuannya, enggak bagus. Enggak sesuai dengan tuntutan. Dengan Sayyidina Umar, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Rasul pun enggak sesuai. Dengan zaman Sayyidina Utsman pun tidak sesuai. Tujuan daripada azannya Sayyidina Utsman dua kali itu kenapa? Kenapa? Karena orang sudah banyak. Kalau sekarang orang tambah banyak atau tambah berkurang? Tambah banyak, berarti perlu itu azan yang pertama yang ditambah. Dan posisinya di mana? Di tempat orang-orang sibuk. Nah, gunanya untuk apa? Mengingatkan sebentar lagi akan Jumat. Nah, kalau kita mau mempraktekkan azan dua kali, maka kalaupun tidak pergi ke pasar, azan pertama itu dilakukan paling enggak setengah jam sebelum masuk waktu. Dan digunakan sound, mic, loudspeaker luar. Sehingga bunyinya lantang keluar. Sehingga orang di pasar, oh, dah azan pertama itu. Itu kedai, pulang mandi. Orang di sawah itu dah azan pertama itu, kita keluar dari sawah. Orang gembala juga sama. Jadi orang-orang yang sibuk dengan aktivitas pekerjaan, ketika dengar azan pertama, dia menyiapkan diri untuk berangkat Jumat. Itu tujuannya. Nah, ketika dia pergi sholat Jumat, nyampai di masjid sebelum azan kedua, itu tujuannya. Hari ini perlu gak azan pertama? Hah? Sesuai dengan ilah hukum itu perlu gak? Tergantung. Nah, tergantung di mana? Tergantung tempat tersebut. Hari ini sangat perlu sekali. Sangat-sangat perlu. Ketika khatib naik mimbar, kita ucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu masih belum penuh. Ketika khutbah disampaikan, masih ada yang datang. Bayangkan. Itu perlu azan dua kali, tiga kali. Bahkan perlu setiap dia itu diazankan. Telinga dia itu. Kamu enggak tahu nih hari Jumat. Kamu enggak tahu nih hari berharga. Tidak bisakah kamu menghargai hari Allah, satu hari untuk Allah, enam hari untuk pribadimu? Kenapa Jumat hanya kamu gunakan sebagai pelampiasan untuk tempat beristirahat? Apa salahnya kira-kira kalau kamu lebih datang awal ke masjid? Ketelambatan kamu datang dan masuk ke masjid pun bukan ada perkara penting yang mau dilakukan. Justru hanya sekadar nongkrong saja. Nongkrong, minum kopi, merokok. Nah, itu cuma yang menghalang dia terlambat datang masuk ke masjid. Kalau hanya itu, enggak usah kecewa. Kalau sampai ngajak orang ke masjid, orang enggak mau datang ke masjid. Enggak usah kecewa kalau kamu jauhlah datang ke rumah-rumah, tidak ada orang mau datang mendengarkan apa yang kamu katakan. Enggak usah kecewa kalau ketika kamu menyampaikan bayan, memamurkan masjid, lalu menjamah masjid, lari dan kabur. Kenapa enggak usah kecewa? Karena kamunya sendiri dalam diri pribadi pun tidak ada niatan atau minat memamurkan masjid. Sudah sampai di halaman masjid, sudah waktunya untuk Allah, masih dia duduk, ngobrol, ngopi, merokok. Nanti dah mau dekat-dekat azan, baru cuci mulut, kumur-kumur. Lalu Allah Akbar. Nah, tercium bau samsu, sempurna. Nah, kalau ada nomor 1, berapa 2, 3, 4? Apa nomor 1 itu? Hah? Nah, tahu itu iklannya begitu. Nah,
Jadi karena orang sudah ramai, orang sudah banyak yang lalai, maka dikumandangkan azan di kawasan pasar, mengingatkan kepada masyarakat bahasanya sebentar lagi kamu sudah mesti melakukan persiapan untuk Jumat. Itu tujuan pertamanya. Kalau sesuai dengan tujuan tersebut, suasana pun menuntut untuk itu, kita katakan lebih baik mengumandangkan azan dua kali seperti sunnah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tapi kalau hanya sekedar simbolis, azan dekat-dekat mau masuk waktu, itu enggak ada gunanya. Mendingan azan sekali saja. Ya, berarti enggak syafi'iyah. Kedua-duanya syafi'iyah. Kedua-duanya. Hadis 11.35, itu hadis Imam Bukhari. Kemudian hadis yang sekali azan juga sama. Babu majah fi istiqbalil imami wa huwa yakhtub. Bab tentang hadis yang diriwayatkan menghadap ke imam. Menghadap ke imam ketika imam menyampaikan khutbah. Jadi ketika imam menyampaikan khutbah, jangan menundukkan kepala. Zikir. Jangan pula menghadap ke kiblat, menghadap ke dinding. Bagi anda yang ada di ujung-ujung saf sebelah kiri dan kanan, ketika menghadap kiblat hanya yang nampak dinding, putar sedikit tempat duduknya, arahkan ke mimbar, ke imam. Ini. Kedua tali imam. Yang ini khutbah-khutbah lah seorang. Dan bakat den. Enggak terima dia, sikapnya gitu. Amoy. Cerita apa aja. Itu sikap kayak gitu. Enggak ada gunanya dia datang ke masjid. Ceramah itu enggak memberi perubahan dalam kehidupan dia. Kenapa? Dengar enggak dengar. Dengar alhamdulillah, enggak dengar alhamdulillah juga. Nah, lebih cepat lebih bagus. Ini. Sunnahnya mana? Adab imam. Nah, itu sunnahnya. Kayak hadis. أبي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم ابن جميل قال حدثنا ابن المبارك عن أبان ابن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم diriwayatkan daripada سيدنا عدي بن ثابت dari ayah beliau سيدنا ثابت رضي الله عنه mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama, apabila berdiri ya Nabi di atas mimbar, artinya ketika Nabi menyampaikan khutbah, istaqbalahu, menghadap kepadanya Nabi, ashabuhu, oleh sahabat-sahabatnya Nabi, biwujuhihim, dengan muka-muka mereka. Menghadap ke muka, nampak, dilihat tuh khatib. Kadang-kadang khatib memberikan isyarat, kadang-kadang memberikan petunjuk. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Dia khatib, mana? Ini kita katakan takwa itu di sini. Kita yang pegang itu, ini semua. Nah, apa kita tunjukkan takwa di sini, kita dia menundukkan kepala. Nanti nyampe di luar, kata khatib tadi takwa di sini. Kenapa? Karena ketika dikatakan takwa di sini, dia enggak lihat. Ketika lihat khatib, khatib telinga gatal. Oh, takwa di telinga berarti. Waktu orang ngomong itu dilihat, sehingga jelas isyaratnya kemana. Nah, babu ma'umu'a, bab yang diriwayatkan tentang hadis
Bab maju'a maja'a, hadis yang diriwayatkan tentang as-sa'ah, waktu allati yang turja, yang diharapkan pada hari Jumat. Diharapkan maksudnya diharapkan diistijabah doa. Kapan waktunya? Waktu-waktu yang kita cari di hari Jumat untuk berdoa kepada Allah supaya Allah tunaikan hajat kita dunia akhirat. Amin. Bilakal hadatsana Muhammad ibn Sabbah wa la anbana Sufyan ibn Uyainah an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam inna fil jumu'ati sa'ah, sesungguhnya pada hari Jumat ada sa'at. Sa'ah itu ada maknanya satu jam. Sa'ah itu ada maknanya waktu sejenak. La yuwafiquha, tidaklah bertepatan dengannya sa'at. Tidaklah bertepatan dengannya sa'ah rajulun muslim, oleh laki-laki yang muslim. Qa'imun yusalli, yang berdiri mengerjakan solat. Yas'alullaha fiha khairan, yang ia meminta kepada Allah pada saat tersebut akan kebaikan, melainkan a'tahu, memberikan ia Allah akannya kebaikan, atau akannya laki-laki muslim. Makhluk keduanya dibuang. Wa qallalaha biyadih, menyedikitkan dia Nabi akannya saat dengan tangannya Nabi. Coba Ihsan, menyedikitkan dia Nabi akannya saat dengan tangannya Nabi. Coba antum praktek itu apa? Dani, mana caranya? Nabi menyedikitkan saat itu dengan tangannya. Hah? Ini. Lihat nih. Nah. Sesungguhnya pada hari Jumat ada saat. Nah, itu besar kan? Sesungguhnya pada hari Jumat ada waktu. Nah. Banyak dikit. Nah itu maksudnya sedikit lah. Jadi enggak panjang waktunya. Tapi disembunyikan oleh Allah kapan waktunya. Bisa saja kita ada cari-cari waktu itu. Pas kita ngangguk. Kan habis. Nah, pas kita ngangguk dikit tadi itu tiba waktunya. Nah. Insyaallah. Hadis. Abi Bakar hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Khalid ibn Makhlad qala hadatsana Katsir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf al-Muzani an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil jumu'ati, pada hari Jumat sa'atun, ada sesaat minan nahari, dari waktu siang. Nanti bukan malam Jumat, dari waktu siang. La yas'alullaha fihal abdu, tidak meminta kepada Allah pada saat tersebut oleh hamba syai'an, akan sesuatu, illa u'tiya su'lahu, melainkan diberikan ia hamba akan permintaannya hamba. Kila dikatakan kepada Nabi, ayu sa'ah, kapan saat itu? Kapan saat itu? Nabi mengatakan, hina tuqamu sholat ilan sirafi minha, ketika diikomahkan sholat hingga selesai darinya sholat.
ketika diikomahkan sholat hingga selesai darinya sholat. Maka kita anjurkan selesai ikomah, ketika imam mengaturkan shaf, merapatkan shaf, maka kita ambil kesempatan untuk berdoa sambil merapatkan dan meluruskan shaf. Dan kita sebagai imam juga ketika meluruskan shaf, gunakan doa-doa baik di dalam meluruskan shaf. Jemaah Jumat, tolong luruskan rapatkan shaf. Jemaah rahimakumullah, luruskan rapatkan shaf. Jemaah rahimakumullah, begitu. Berarti ada doa di situ. Allah luruskan rapatkan shaf supaya Allah satukan kita, begitu. Amin. Waktu itu kata Allah, pas istijabah doanya, bersatulah umat Islam. Nah, hadis. Qala hadatsana Abdurrahman ibn Ibrahim ad-Dimashqi qala hadatsana ibn Abi Fudayk an al-Dhahhak ibn Utsman an Abi Nadhar an Abi Salamah an Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Naam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Salam, beliau adalah salah satu ahbar Yahud yang masuk Islam. Beliau mengatakan, saya katakan ya Rasulullah, maaf, saya katakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Apa yang saya katakan? Inna lanajidu fi kitabillah, sesungguhnya kami, sungguh kami temukan dalam kitab Allah. Itu mungkin kitab Taurat, karena beliau adalah dari Yahudi. Sesungguhnya kami, sungguh kami temukan dalam kitab Allah bahwasanya pada hari Jumat sa'atun, ada sa'at, la yuwafikuha abdun mu'min, tidak bertepatan dengan sa'at tersebut oleh hamba yang beriman. Yusalli, mengerjakan solat, yas'alullaha fiha, yang ia meminta kepada Allah di dalam saat tersebut, dia minta kepada Allah dalam saat tersebut, syai'an, akan sesuatu, kecuali qadha lahu hajata, menunaikan oleh Allah baginya seseorang akan hajatnya. Qala Abdullah, berkatalah Sayyidina Abdullah, Abdullah mana itu? Abdullah bin Salam. Fa'asyara ilayya, maka mengisyaratkan kepada saya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ba'du sa'ah, atau sebagian saat. Fakultu, saya katakan, sadaqta, kamu benar. Au ba'du sa'ah, atau sebagian sa'ah. Kultu, lalu saya katakan, ayu sa'atin hi, manakah sa'at tersebut dia? Ayu sa'ah, manakah sa'at tersebut hi dia? Artinya sa'at yang manakah itu? Qala, berkata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dianya sa'ah istijabah doa itu adalah akhiru sa'atin nahar, yang terakhir dari saat-saatnya siang. Alhamdulillah, kita yang terakhir itu kita gunain untuk zikir, untuk berselawat, zikir munajat. Kultu, saya katakan, innaha laysat sa'ata sholah, sesungguhnya saat-saat akhir siang itu bukan waktu sholat. Laisat sa'ata sholat, bukanlah dia waktu sholat. Padahal dalam hadis dikatakan apa tadi? Apa dikatakan hadis? Hah? Abdun mu'minun yusolli, hamba beriman yang sedang sholat, yang meminta di dalam saat itu. Itu akhir siang bukan waktu sholat. Kok bisa di situ dia?
padahal kan bukan waktu sholat. Qala, berkata ia, siapa? Rasulullah, innal abdal mu'min idza shalla tsumma jalas, sesungguhnya hamba Allah yang beriman, sesungguhnya hamba yang beriman apabila dia sholat, kemudian dia duduk di tempat duduknya, la yahbisu illa sholat, tidak ada yang menahannya kecuali sholat. Dia tidak meninggalkan tempat itu kecuali sholat. Berarti dari selesai sholat asar enggak bangkit sampai maghrib. Nah, tujuan dia duduk di situ menunggu waktu sholat maghrib. Bahwa fi sholat, maka orang yang tidak ada menahan dia di tempat sholat kecuali sholat, maka dia dianggap sedang sholat. Oh, ternyata berat untuk mendapatkannya. Yaitu di akhir waktu yang kondisi kita dianggap sedang sholat. Hal itu tidak bisa diraih, melainkan setelah sholat asar, kita duduk di tempat duduk kita, tidak berpindah kemana-mana, tapi niatnya adalah menunggu waktu sholat berikutnya. Pada saat itulah doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tantang berapa lantar? Nah, masih lama lagi. Kita praktekkan. Kalau cepat-cepat nanti terlalu banyak amalannya, nanti jemu dengan amal itu enggak bagus. Kita pengen rindu dengan amal, kamu melakukannya dengan jemu. Itu terawih di malam, sudah rindu? Terjemu? Terjame? Jadi jangan sampai wirid itu sebuah beban, tapi wirid dibaca dengan kerinduan. Nah, di sana baru datang warid. Babu maja'a fi thintai asra tarakatan minas sunnah. Bab yang diriwayatkan tentang babu maja'a, bab tentang ja'a, hadis yang diriwayatkan dalam hal 12 rakaat dari sunnah. 12 rakaat dari sunnah, artinya dari sholat-sholat sunnah. Nah, Bilakah hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, wala hadatsana Ishaq ibn Sulaiman, Abu Yahya al-Razi, an Mughirah ibn Ziyad, an Atta, an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabaro. Sabaro itu maknanya sama dengan lazama. Siapa saja yang melazimkan istiqomah, melazimkan atas 12 rakaat dari sholat sunat, lazim selalu menjaga 12 rakaat sholat sunat, bunia lahu baitum fil jannah, niscaya dibuatkan baginya sebuah rumah dalam surga. Sudah punya rumah di surga. Kalau punya rumah di surga, insyaAllah masuk surga. Mana 12 rakaat tersebut yang kita jaga, yang menyebabkan kita dapat jaminan rumah mewah di surga. Ya Allah, pengen punya rumah. Pengen tuh punya rumah sendiri? Maka jangan sampai di dunia enggak punya rumah, nah, di surga juga enggak punya. Nah, ada ruangan tamu, ada ruangan belajar, ibadah, ada kamar, ada dapur, ada ruangan keluarga, ada ruang makan, ada kamar mandi, ada kolam renang, ada taman. Lepaskan kelinci di situ. Lari-lari dia. Kucing di situ juga.
ada kolam ikan, mancing. Untuk mancing. Kolam renang, lumayan luas. 10 kali 30 meter. Selesai mandi, kopi sudah. Enak kan? Satu hektar itu rumahnya. Punya kerinduan seperti itu? Nah, jangan sampai kita nggak dapat di dunia, nggak dapat pula di surga. Maka boleh punya cita-cita, punya keinginan-keinginan memiliki rumah mewah, tapi keinginan itu memacu untuk punya rumah mewah di surga. Insyaallah. Modalnya enggak banyak, 12 rakaat saja. Enggak 12 juta kok. Bukan 12 miliar. Tapi 12 rakaat. Kapan itu? 4 sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Coba Rifki, yang mana yang belum? Asar. Masya Allah. Siapa pula buat asar? 4 sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Mana yang entum belum buat? Enggak ada. Sudah buat semua. Mana yang belum? Pasti kau beli yang belum. Mbak dia? Kalau mau dilihat. Telah ada rumah di surga. Kalau ada semisalnya nih, misalnya ada di tempat nih rumah dijual, rumah hampir roboh, tapi tanahnya luas, 12 juta, langsung dibeli. Sertifikatnya ganda, ntar dipikirin. 12 juta. Ini 12 rakaat, nggak sampai 12 juta. Anggapnya satu rakaat 2 menit, 24 menit. Tapi lazamannya itu. Sabaro ala sintai asrata rakaatan. Nah, kita pengen juga mendapatkan rumah di surga, jaga 12 rakaat rawatib. Naam hadis. Walaqad hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Dirikan daripada Sayyidatina Ummi Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sholat, siapa saja yang sholat, fi yaumin wa laylatin, dalam sehari dan semalam, sintai asrata rakaatan, 12 rakaat, bunialahu baitum fil jannah, niscaya dibangunkan baginya satu rumah di surga. Satu rumah, 12 rakaat maksudnya adalah rawatib. Nah, hadis. Wabila kala hadasana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, kala hadasana Muhammad ibn Sulaiman ibn Asbahani, an Suhail, an Abihi, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, man salat fi yaumin, siapa saja yang salat dalam sehari, artinya sehari semalam, sintai asrata rakaatan, 12 rakaat, artinya salat rawatib, bunialahu baitum fil jannah, niscaya dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Apa yang 12 rakaat tersebut? Pertama, rakaataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh.
Masyaallah. Wa rakataini qabla zuhri, dua rakat sebelum zuhur. Wa rakataini ba'da zuhri, dua rakat setelah zuhur. Wa rakataini azunuhu qala qabla al-asri, dua rakat lagi menurut saya beliau katakan sebelum asar. Dan dua rakat setelah maghrib, azunuhu qala, aku menduga beliau juga mengatakan dua rakat setelah isya yang akhir. Berarti antara riwayat yang ini dengan riwayat yang sebelumnya ada perbedaan. Riwayat sebelumnya 4 sebelum zuhur, riwayat sini 2 sebelum zuhur tapi ada 2 sebelum asar. Nah, boleh kita amalkan. Tapi yang sahih adalah hadis nomor 1140 tadi. Nah, yang 4 rakaat sebelum zuhur, karena hadis itu riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Sementara hadis yang akhir ini hanya riwayat daripada Imam Ibnu Majah saja. Babu Majah fi raqataini qabla al-fajri. Nah, ini setelah dibahas secara umum fadilah melakukan salat rawatib 12 rakaat setiap hari. Ini juga ada pembahasan secara terperinci setiap salat-salat rawatib per salatnya. Pertama adalah hadis tentang dua rakaat sebelum subuh. Abu Qala hadatsana Hisham ibn Ammar qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Amr ibn Dinar an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza adha lahu al-fajr shalla rak'atayn. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Nabi idza adha, apabila telah bersinar bercahaya baginya Nabi oleh fajar, salat rakaataini, ini salat ya Nabi dua rakaat. Nah, hadis. Mawlakal hadatsana Ahmad bin Abdah qala anbana Hammad bin Zaidin an Anas bin Sirin an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rakaataini qabla al-ghadah ka'anna al-adhan bi udhunayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat dua rakaat sebelum subuh seolah-olah azan di dua telinganya Nabi. Seolah-olah azan di dua telinganya Nabi, artinya suara azan yang barusan dikumandangkan masih terngiang-ngiang dari telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi melakukan salat dua rakaat. Jadi dua rakaat sebelum subuh. Nah, hadis. Abil kal hadatsana Muhammad bin Rumhil qala anbana Al-Lais ibn Sa'd an Nafi' an Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Sayyidah Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza nudiya li salati subhi raka'a rak'ataini khafifataini qabla an yakuma ila shalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Rasulullah idza nudiya li salati subhi, apabila dikumandangkan azan untuk salat subuh, raka'a, salat ya Nabi rak'ataini, dua rakaat khafifataini, yang ringan kedua-duanya. Nisa melakukan salat ya Nabi rakaataini, dua rakaat khafifataini, yang ringan keduanya, sebelum bawa berdiri ya Nabi untuk salat subuh. Ila salati ay salati subhi, alif lam yang ada di situ disebut dengan alif lam ahdi di zikri. Nah, kenapa ada zikir? Karena tadi sudah ada salati subhi qabla ayakum ahlas salah. Bawa nanas. Nanas kita sudah memanggil. Nah, kita sudah membusuk. Baca. Abilah kala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah kala hadatsana Abu Al-Ahwas an Nabi Ishaq anil Aswad an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa shalla rak'atayn thumma kharaja ila shalah. Naam.
Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, apabila beliau sudah berwudu, sallarakataini, salat ia Nabi dua rakaat, selesai salat kemudian Nabi keluar untuk salat. Nabi keluar untuk salat. Walaupun di sini maknanya umum, salat apa saja, tapi secara umum masuklah ke dalamnya adalah salat subuh. Hati Nabi melakukan qobliyah subuh. Wa qala hadatsana al-Khalil ibn Amr Abu Amr qala hadatsana Syarikun an Abi Ishaq an al-Harith an Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ar-rak'atayn 'inda al-iqamah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dua rakaat ketika iqamah. Ketika iqamah maksudnya ketika mau iqamah, bukan ketika iqamah lalu salat, tidak. Karena ada hadis mengatakan idza uqimatis shalah fala shalah, idza uqimatas fala shalata inda iqamatis shalah. Tidak boleh lagi salat ketika sudah diiqamahkan akan salat. Babu maja'a fima yaqra'u fi rakataini qabla al-fajri. Bab tentang bab hadis yang datang, artinya yang diriwayatkan tentang sesuatu yang seseorang baca. Itu kalau pakai bina ma'ruf, fima yaqra'u. Tapi kalau bina majhul lebih mudah diterjemahkan fima yaqra'u, tentang sesuatu yang dibaca di dalam dua rakaat sebelum subuh. Apa surah yang dibaca, anjuran Nabi sebelum salat subuh dua rakaat sebelum salat subuh. Nah, Abu Bakar hadatsana Abdul Rahman bin Ibrahim ad-Dimashqi wa Yaqub bin Humaid bin Kasib qala hadatsana Marwan bin Muawiyah an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rakataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, betul itu. Ayat apa itu lagi? Ayat kafirun. Qabla subuh. Qabla subuh Nabi atur surahnya apa? Dirikan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca ia Nabi pada dua rakaat sebelum salat subuh. Rakaat pertama dengan surahnya qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua adalah qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qobliya subuh dan maghrib malam Jum'at, bukan isya malam Jum'at. Allahu Akbar. Hadis. Habibul hadatsana Ahmad bin Sinan wa Muhammad bin Abadah al-Wasitiyani qala hadatsana Abu Ahmad قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. نعم. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, aku intip Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sebulan. Ini riset yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Aku intip Nabi sallallahu alaihi wasallam selama satu bulan, ternyata adalah Nabi membaca pada dua rakaat sebelum subuh itu surahnya adalah qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Diceritahu oleh Sayyidina Abdullah itu selama satu bulan subuh qul ya ayyuhal kafirun
Allahu ahad. Mungkin yang di atas itu Sayyidina Abi Hurairah. Bisa saja pada hari itu kamu dengar Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Pada hari itu. Pada hari lain mungkin tidak, diganti. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak sebulan juga kalau saya nih kan Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar, sebulan saya pantau itu Nabi tetap baca itu. Nah, apalagi hanya malam Jumat, maghrib malam Jumat. Itu hanya sekali seminggu. Ini tiap hari. Itu aja surat. Hadis. Wilaqal hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala hadatsana Yazid ibn Harun qala hadatsana Al-Jurairi an Abdullah ibn Syaqiq an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn qabla al-fajr. Terdapat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli melakukan salat rakaataini dua rakaat qabla al-fajri sebelum subuh. Wa kana yaqul dan ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nikmas suratani huma yuqra'u bihima fi rakaatil fajri sebaik-baik dua surat yang kedua-duanya dibaca dengannya dua surat pada dua rakaat fajar adalah qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Itu yang paling baik. Cukup insyaallah. Baca dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafiz An-Nakid Mu'akhirul Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi radhiyallahu an rahimallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah adama nafa'a bi ulumihi fid darin amin. Kembali dengan dosa besar yang ke-10 yaitu zina. Kenapa enggak dari tadi ya? Kita sudah sampai pada hadis. Nah. Dosa besar zina sampai mana? Dan ayat itu sudah juga berulang ya. Fanzur rahimakallah. Perhatikan olehmu. Semoga kamu dirahmati Allah. Kaifa qarna zina bizawjati jar bisyirki billah. Bagaimana Allah menyetarakan? Kaifa qarna zina. Bagaimana menyetarakan ya Allah akan zina dengan istri tetangga? Disetarakan dengan syirki billah, mensekutukan Allah. Wa qatlin nafsillati haramallahu azza wa jal illa bilhaq. Dan juga Allah setarakan dengan membunuh jiwa. Qatlin nafsi, membunuh jiwa yang haramallahu, yang mengharamkan oleh Allah azza wa jal kecuali dengan hak. Hadal hadis mukharajan fi sahihain. Ini hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Wa fi sahih al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari tentang hadis tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi rawahu hadis yang meriwayatkan akannya oleh Sayyidina Samurah bin Jundub. Siapa nama beliau aslinya? Nama siapa itu? Ya Samurah bin Jundub itu nama dari sahabat Nabi Sayyidina
Abu Zar Al-Ghifari. Fihi padanya hadis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril wa Mikail, telah datang kepada Nabi, ini cerita mimpi ini, telah datang kepada Nabi oleh mereka Jibril dan mereka Mikail. Qala, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantalakna, maka kami pun berangkat. Fa'atayna, lalu kami mendatangi alam misli tanur, atas seumpama tungku. Tung pernah lihat tungku? Seperti apa? Tungku? Tungku yang dimasukkan di sini adalah tungku tanah, tebing, bebangi bawahnya, bebangi di atasnya. Tungku seperti itu, bukan tungku kompor gas, hanya tungku di rumah pakai batu tiga, tungku tiga sejarangan, tapi tanah yang dilubangi bagian tanah tebing seperti ini. Bikin lubang di sini, masukkan kayu, bikin lubang di atasnya, untuk meletakkan apa yang mau kita rebus. Nah, tanur. Jadi kami melewati atas seumpama tanur, kayak tungku. A'lahu di bagian atasnya sempit. Nah betul, tungku memang begitu, sempit. Bagian bawahnya luas. Di dalam tungku itu ada bising, wa aswat, dan suara. Jadi ada bunyi kebisingan, ada bunyi suara. Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantalakna fihi, fattalakna fihi, maka kami menengok ke dalam tungku tersebut. Faidha fihi, ternyata di dalam tungku itu bukan tungku kayu. Ternyata di situ ada rijalun wanisaun urah, laki-laki dan wanita-wanita yang telanjang. Faidhahum, maka tiba-tiba mereka, yatihim, datang kepada mereka, lahabun, artinya lidah api atau semburan api dari bawah arah mereka, dari arah bawah mereka. Fa idza atahum, maka apabila datang akan mereka zalikal lahab, oleh demikian semburan, daudau. Apa tidak tahu, sohu, mereka berteriak, min siddati harri, dari sangat panasnya api. Penantum kena sangat api, kita lakukan pembakaran, kita enggak kena apinya, cuma hawa panasnya saja, mungkin karena membuka tutup periuk. Nah, hawa itu panas sampai kita lepaskan untuk periuknya jatuh. Atau kita membakar sesuatu, kita bakar sesuatu, di atasnya belum kebakar, di bawah sudah, maka hawanya itu panas ke tangan, kita lepaskan. Itu mananya lahap. Sehingga mereka tahu berarti, ah, kenapa? Panas. Nah, padahal dia hanya bakar kayu, bakar sampah, katanya panas. Kita lihat dia tidak menyentuh api, tapi dia kena lidah api. Maka saya katakan, siapa mereka wahai Jibril, kok telanjang-telanjang mereka di situ? Qala, berkata ya mereka Jibril, itu adalah para penzina. Zuna, para penzina perempuan. Zawani, penzina laki-laki. Atau zuna, para penzina laki-laki. Zawani, para penzina perempuan. Yani minar rijali wa nisa, dari laki-laki dan wanita. Inilah azab mereka sampai hari kiamat. Itu belum azab di mahsyar itu.
itu belum azab di neraka, itu baru azab pembuka sampai kiamat tiba. Pada sampai kiamat nanti lain lagi azabnya khusus. Nah, itu hidangan pembuka dulu, bakar di tungku saja. Nas'alullah al-afiyah wal-afiyah. Kita minta kepada Allah semuanya. Nas'alullah, nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta kepada Allah maaf dan afiyah. Semoga Allah selamatkan kita daripada yang namanya zina. Karena kalau orang berzina, hilang nur mukanya, hilang cahaya mukanya. Maka orang yang maksiat, itu akan juga menghilangkan cahaya muka. Cahaya muka itu hilang karena semangat ibadah menurun, asbab maksiat. Nanti kita mau ibadah itu gak minat lagi. Dia orang salah, kita mau salah juga. Malas ni. Nah, dia orang baca Quran, kita mau baca juga. Kita baca, kita malas. Itu menandakan maksiat. Nah, ada terasa seperti itu, tapi kita mesti banyak-banyak istighfar dan taubat. Karena yang namanya nurani hati itu pasti cinta dan kebaikan, pasti cinta, senang gitu. Ketika sholat satu juz satu malam, yang bacaan pelan di Mekah itu, walaupun kita belum pernah rasakan, sholat satu saat kita akan sholat satu juz di situ, kemudian kita tambah lagi satu juz di terasnya. Nah, itu rasa tenang. Banyak yang ikut di Mekah, saya ikut. Tahun kapan itu? Di Payakumbuh, di atas imam. Tempat lain enggak boleh tarawih, di situ alhamdulillah bisa tarawih, bisa satu juz. Ini para karakin itu enggak datang situ. Nah, enggak datang situ. Saya lihat cuma dua sof. Dua sof. Itu pun ada jeda istirahatnya pun dua sof. Itu di tempat di mana minat orang tinggi, bukan minat orang tinggi ya. Di mana orang-orang yang mengatakan dia punya minat tinggi dalam agama. Secara bahasanya, itu di mana tempat orang-orang mengikrarkan dirinya dia punya minat tinggi dalam agama. Menunjukkan dia punya minat tinggi dalam agama. Bagaimana di tempat-tempat orang-orang yang memang mengakui enggak punya minat tinggi dalam agama? Yang walaupun pengakuan itu belum lagi real. Kalau memang punya minat, tentu lebih daripada itu. Nah, coba cari. Wa anata fi tafsir qawlihi ta'ala an jahannam laha sab'atu abwabin. Dan diriwayatkan dari Imam Atha dalam tafsir firman Allah Ta'ala tentang neraka jahannam, baginya laha, baginya jahannam, sab'atu abwabin, ada tujuh pintu. Nah, terus laha sab'atu abwabin, baginya jahannam ada tujuh pintu. Surah apa itu? Surah Al-Hijr ayat berapa? 44. Al-Hijr ayat 44, baginya jahannam ada tujuh pintu.
Menurut penafsiran Imam Atha bin Abi Rabah radhiyallahu an, beliau mengatakan asaddu tilkal abwab, yang paling parah, yang paling dahsyat, demikian pintu-pintu yang tujuh di segi lumannya. Luman itu artinya menakutkannya. Wah haran di segi panasnya, wakarban di segi sulitnya, wa antanaha rihan yang paling busuknya bau, maaf antanuha atau kepada asaddu, yang paling busuknya pintu di segi bau itu bagi para penzina, alladzina irtakabu zina ba'dal ilmi, orang-orang yang telah melakukan zina setelah tahu zina itu haram. Jadi ada tujuh pintu jahanam, ada tujuh pintu neraka jahanam, yang paling panas, paling sulit, paling busuk, paling berat hukumannya adalah pintu yang dimasuki oleh para penzina. Diriwayatkan pada Imam Makhul Ad-Dimaski radhiyallahu anhu beliau mengatakan yajidu ahlun nari ra'ihatan muntinatan, merapat merasakan, mencium oleh penduduk neraka akan bau busuk. Penduduk neraka tercium bau busuk di neraka itu. Fayakulun, lalu mereka mengatakan ma wajadana antana min hadhihi ra'ihah, apa yang menyebabkan kita mendapati kita mencium yang paling busuk dari ini bau? Apa ini? Kok kita temukan bau yang paling busuk? Nah, sama dengan ketika kita pergi satu tempat ada bau gak sedap, lalu kita mulai fokus ke hidung dengan melebarkan sedikit sayapnya, meninggikan sinyal. Nah gitu. Bau apa nih? Terasi. Nah gitu. Jadi penduduk neraka begitu. Ma wajadana antana mihadhi ra'iha, fayuqal, maka dijawab kepada mereka ini bau farat-farat para penzina. Jadi bukan hanya mengganggu dia sendiri, penduduk neraka lain terganggu dengan bau itu, saking hinanya. Waqala Ibnu Zaid itu adalah salah satu imam tafsir. Dia jangan enggak tahu pula siapa Imam Zaid itu. Salah satu imam tafsir mengatakan innahu la yu'dhi ahlan nar rihu furujiz zina, sesungguhnya sungguh menyakiti, sungguh mengganggu akan penduduk neraka oleh bau farat-farat penzina. Fil asri ayat, dalam 10 ayat allati katabahallah, yang menulis akannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa alaihi salam adalah berikut: wala tasrik, jangan kamu mencuri, wala tazni, jangan kamu berzina, fa ahjibu anka wajhi, maka aku akan menutup darimu akan mukaku. Kalau kamu berzina, saya tutup muka dari kamu, saya enggak mau jumpa. Mana perasaan hati kira-kira kalau ada orang yang kita harapkan pertolongannya tapi dia enggak mau jumpa dengan kita? Misalnya antum mengurus paspor, salah nama dikit, enggak sama dengan kakak KTP. Di kakak KTP nama dia Boni.
yang nama kucingnya. Kemudian di paspor kebuat bini. Itu aja dikit masalah. Ada kata orang nanti datang ya, datang ya seurus gampang. Ketika datang kita ke imigrasi, orang itu nggak mau dihubungi, nomornya nggak bisa dihubungi. Udah 70 kali dihubungi nyambung juga. Padahal 3 hari lagi kita mau berangkat. Hari kedua dihubungi nggak mau juga. Hari ketiga dihubungi nggak mau juga. Kita datang ke rumahnya nggak buka pintu. Apa dibuat? Karena dia masih orang, kalau akar rumah. Nah, karena dia masih orang. Tapi dengan Allah besok di akhirat, kita dalam keadaan lemah, perlu pertolongan Allah. Allah tidak mau membukakan hijab. Nah, Allah akan tutup hijab sehingga kita tidak bisa berjumpa. Fa'idakan al-khitabu li nabihi Musa alaihissalam pakai fa'bagairi. Apabila adalah khitab, apabila ada ya demikian, itu adalah khitab bagi nabinya Musa alaihissalam, maka bagaimana kira-kira dengan yang lainnya? Begitulah Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jangan mencuri, jangan berzina. Kalau kamu terlibat, saya enggak mau jumpa. Itu bicaranya Allah kepada Nabi Musa. Bagaimana kalau yang melakukan bukan Nabi Musa? Tentu lebih parah lagi. Wajara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iblis. Iblis yabutsu junudahu. Dia menebarkan tentara-tentaranya di muka bumi. Wa yaqulu lahum, dan dia berkata kepada mereka, ayyukum adallah musliman? Albastahu taja ala ra'si. Siapa saja di antara kalian, wahai tentara-tentaraku, yang sangat menyesatkan, maaf, adalah yang menyesatkan orang Islam